Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog ya. Nah di sini teman-teman, saya mau membuat tutorial yaitu mengganti mic internal ya dari kamera internal ini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan suara sekarang saya ini menggunakan mic internal ini ya, yang kecil ini teman-teman. Nah ini mau saya modifikasi teman-teman, saya ganti menggunakan mic yang sebesar ini, yang jauh lebih besar diameternya, mic kondensor yang biasanya digunakan untuk membuat clip on itu ya, sebenarnya juga sama seperti ini. Nah apakah nanti kualitasnya akan terdongkrak atau jauh lebih bagus atau malah lebih jelek? Nah teman-teman nanti bisa mengikuti video saya ini sampai selesai ya. Nah kita akan coba membongkar mic-nya. Oke teman-teman, nah di sini saya tidak akan men-skip videonya, bahwasanya saya ini betul-betul akan melepas langsung kameranya ini. Ya. Saya juga sudah menyiapkan solder teman-teman. Nah di sini saya akan men-switch dulu menggunakan mic ini ya, supaya nanti tidak terganggu proses perekamannya. Oke teman-teman. Nah sekarang saya sudah men-switch mic-nya itu menggunakan kamera clip on, mic clip on. Nah, yang pertama saya akan membongkar dulu teman-teman. Jadi saya harus melepaskan. Nah, nggak usah dilepaskan USB-nya saja. Kita matikan dulu dan kita lepas. Ini penggantiannya cukup mudah kok teman-teman. Yang penting teman-teman nanti memiliki mic penggantinya ya. Nah, seperti ini. Ini kameranya sebenarnya cukup bagus. Nah, kemudian kita akan coba melepas mic-nya ini. Ini ya, mic-nya cukup kecil. Nanti kita akan ganti menggunakan mic yang diameternya jauh lebih besar. Nanti apakah suaranya itu akan terdongkrak atau malah sama saja ya. Jadi kita perlu agak sedikit banyak memberi apa ya ini, peno. Ini mungkin saya iseng saja, nanti hasilnya juga saya kurang tahu apakah lebih bagus atau malah lebih jelek ya. Ini mic-nya itu sangat sensitif teman-teman ya. Jadi ini cara melepasnya agak sulit juga ya ternyata. Saja saya tidak merusak jalurnya. Ini saya agak sedikit memaksa ini ya. Ini tidak salah apa-apa kok diganti. Nah, sudah terlepas teman-teman. Nah di sini ada tanda plus dan minus, kita tidak boleh terbalik memasangnya. Ini mic yang kecil tadi ini ya, kecil banget mic-nya. Nah kita akan ganti mic dengan diameter yang jauh lebih besar, nanti suaranya bagaimana. Sebentar ya, saya ambilkan mic-nya dulu. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah mengambil mic-nya, coba teman-teman bandingkan. Jadi ini mic bawaan kamera Xiaomi ya, dan ini saya ganti mic dengan yang jauh lebih besar. Nah yang pertama kali
Kita tidak bisa langsung mengapa ya namanya memasang mic ini karena kita perlu menambah kaki teman-teman. Nah, biasanya saya akan mengasih load fat seperti ini, tapi sebelumnya saya juga harus melubangi dulu teman-teman. Melubangi apa? Melubangi mic ini supaya nanti saya bisa memasukkan apa namanya kakinya. Ini harusnya saya menggunakan solder, tapi solder adaptor saya nggak ketemu ya saya cari. Jadi mungkin ini saya akan coba memasukkan, agak sulit juga ini. Kayak gini, kita coba ini saja. Ini kita solder dulu, teman-teman. Nih, kita solder, kita tambahin dulu menggunakan panel di sini. Tambahkan panel ya. Oke, setelah kita tambahkan T0, kita akan tambahkan kakinya. Agak sulit juga ternyata. Oke, kaki sudah terpasang. Memang harus dikasih itu dulu. Timah. Oke, ini udah beres teman-teman. Kaki udah terpasang. Kemudian kita harus membuat ukurannya sama kakinya. Kita gosok terlebih dahulu ya. Kita akan coba masukkan, jangan sampai terbalik teman-teman. Jadi untuk yang ada hijaunya ini ground, yang ini plus. Saja bisa masuk, saya paksa ini sebenarnya. Mungkin agak sedikit sulit. Nah gini aja, mungkin saya tidak akan memasukkan lubang, tetapi saya akan menyoldir di permukaan aja. Jadi di sini cukup saya tambahkan T0 lagi teman-teman. Nah di sini saya tambahkan T0 lagi, semoga saja bisa. Nah. Oke, setelah saya tambahkan T0 lagi, ini mic-nya. Nah, kemudian saya cukup menyoldir di sini. Jadi saya nggak usah repot untuk membuat lubang. Yang penting plus dan minusnya itu benar. Minus, ini plus. Oke. Nah ini mic-nya jauh lebih nongol ya. Nah, kita akan coba pasang kembali
Oke, nah apakah suaranya itu nanti akan bertambah bagus ya teman-teman? Oke ya, kita coba pindah. Saya akan mic clip on-nya saya lepas. Ini yang saya lepas. Nah, ternyata teman-teman setelah dicoba ini ternyata tidak berhasil ya. Kenapa? Karena yang ini itu hanya membutuhkan di bawah 0,7 bisa, yang kecil ini. Tetapi kalau yang besar ini kita perlu yang jauh lebih besar, teman-teman. Tegangannya jauh lebih besar. Jadi di sini setelah saya cek itu tegangannya di bawah 0,5. Jadi kurang besar. Jadi ini perlu sekitar 1 volt lebih dari 1 volt ya. Nah, kita akan akali, kita coba ya. Apakah ini nanti bisa? Kita juga nggak tahu. Kita hanya eksperimen aja. Nah, di sini saya ngakalinya, saya akan tambah resistor teman-teman di plusnya ini. Jadi di plusnya ini saya kasih resistor. Semoga saja bisa ya. Bismillah. Kalau nggak bisa ya sudah. Jadi ini saya akan lepas. Jadi di sini kan ada tegangan, tertulis itu tegangan 5 volt ya. Nah, yang tegangan 5 volt ini kita akan kasih kita akan tambahkan resistor, teman-teman.
mungkin agak sulit menyoldirnya, tapi kita coba saja apakah bisa. Jadi dia tuh nyoldirnya di permukaan yang bikin agak sedikit kesulitan saya. Mungkin saya tidak tunjukkan yang rekamannya. Ini kemudian saya coba plusnya ini. Ya, kita potong sesuai dengan ukuran saja. Sebenarnya kurang bagus karena nanti mungkin akan menghasilkan deru, teman-teman. Tapi ya kita coba saja. Kita coba solder lagi. Enggak bisa nempel. Oke, ini ya. Jadi intinya bahwa ini saya tambahkan supply 5 volt ke mic sini. Nah, saya kasih resistor supaya arusnya nggak terlalu besar. Kemudian saya akan mencoba apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak ya sudah. Nah, ini. Tancapkan, nyala, kemudian saya cek tegangannya apakah bisa lebih dari 1 volt 4 koma ya. Kita coba aja dulu apakah bisa bersuara setelah disuntik. Sebentar ya, ternyata apakah tegangan terlalu besar, dikasih resistor yang satu apa ini
Apakah tekanannya masih terlalu besar gitu maksudnya ya? Oke, kita coba. Kalau dia nggak detect berarti ya belum berhasil. Oke, berarti ini belum bisa teman-teman karena belum mendetek ya. Oke, kita akan coba lepas lo resistor 1 kilo terlalu. Oke, ini mungkin. Sepertinya juga belum bisa mendetek. Belum bisa juga. Apakah kamera ini rusak? Oke teman-teman, ternyata dicoba tidak bisa ya. Jadi memang harus menggunakan kondensor bawaan. Jadi kalau diganti menggunakan kondensor yang besar ini memang nggak cocok. Jadi untuk uji coba kali ini gagal. Jadi ini saya akan tes suaranya. Teman-teman nanti bisa mendengarkan. Jadi ini ya, jadi tadi saya ketok-ketok ini baru nyala ini. Jadi untuk uji coba kali ini gagal, jadi memang harus menggunakan mic bawaan yang kecil ini. Jadi kalau diganti mic yang besar tidak bisa atau tidak mau. Oke begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih, see you next time. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.